Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian firman Tuhan berdasarkan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan menginginkan agar manusia memelihara Taman Eden, alam ciptaannya yang indah itu, untuk kelangsungan hidup manusia. Ayat Alkitab ini mendasari kita untuk memperingati Hari Bumi di tahun 2023. Hari Bumi atau Earth Day pertama kali Hari Bumi diselenggarakan pada 22 April 1970 di Amerika Serikat. Hari Bumi muncul dari keprihatinan akan masalah lingkungan hidup, seperti pencemaran atau polusi udara dan kerusakan lainnya yang terjadi di bumi ini. Tahun ini, kita ingin lebih lagi terhubung dengan bumi, dengan bertanggung jawab untuk kelangsungan dan kelestariannya. Tema Hari Bumi di tahun 2023 ialah Invest in Our Planet. Kita membutuhkan investasi sekarang agar ada masa depan yang penuh damai, sejahtera, dan adil menjadi kenyataan. Setiap manusia di bumi ini, juga kita warga gereja, harus mengambil tindakan terhadap krisis yang terjadi di bumi yang kita tinggal ini. Planet bumi adalah tempat yang indah dan menakjubkan. Tuhan telah menganugerahkannya kepada kita. Kewajiban kita adalah untuk memelihara dan melestarikannya. Melalui tema Hari Bumi, Invest in Our Planet, setiap orang dan kita seluruh warga di PIB merayakan Hari Bumi untuk membangun kesadaran melindungi bumi kita ini dari polusi, limbah, kerusakan hutan, bencana alam, dan krisis iklim. Sebagai gereja, GPIB bersama masyarakat bangsa bertanggung jawab untuk mengambil tindakan nyata melawan krisis iklim dan menjadi pilar utama untuk mempercepat perubahan menuju masa depan yang hijau, lestari, dan sejahtera untuk kelangsungan hidup bumi kita ini dan kehidupan masa depan anak bangsa. Sahabat-sahabat GPIB dan seluruh warga jemaat GPIB dimanapun kita berada, Hari Bumi di tahun 2023 diperingati GPIB dalam rangka tema tahunan 2023-2024, yakni memberdayakan warga gereja secara intergenerasional guna merawat jejaring sosial dan ekologis di konteks budaya digital. Kolose 3 ayat 12-17. Adapun tema ini menghantar kita untuk secara bersama-sama merawat ekologi, dan ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga gereja GPIB. Di antara lain adalah gerakan bersama untuk menanam pohon di lingkungan gereja atau di lingkungan tempat tinggal atau di perkebunan yang kita miliki, menggunakan air secukupnya, membersihkan sampah dan membuang sampah pada tempatnya menurut jenisnya, mengurangi limbah dengan menggunakan tas, botol air, dan wadah yang dapat digunakan kembali, mengurangi penggunaan kertas, terutama di lingkup gereja kita atau di dalam kehidupan rumah tangga kita. Sejalan dengan tema Hari Bumi pada tahun ini, yakni Invest in Our Planet dan gerakan cinta bumi gereja-gereja di seluruh dunia, GPIB mencanangkan gereja ramah lingkungan dan gereja sahabat alam. Selamat Hari Bumi 2023. Tuhan semesta alam, Yesus Kristus Raja Alam Raya, memberkati kita semua dan melindungi bumi ciptaannya.